Jangan lupa tekan tombol like and subscribe ya. Bo, busu ngandan sana, biar jadi media belajar ngan oda sumber pengetahuan sekan masyarakat yang datang ke Kampung Nelayan, Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, sida, bubuan pok darwis, Desa Pela, ada mola Museum Nelayan. Di museum ni ada ditarohi segala macam alat tradisional sekan nangkap jukut tumatan bahari sampai kewayani yang diingrusak lingkungan. Lalu ada juga gambar-gambar atau foto-foto kehidupan orang-orang di Desa Pela. Nah, Bo, busu, ngadan sana, apa aja yang ada di Museum Nelayan Desa Pela ni? Ayo hak kita lihat ya hasil liputan kami, Bubuhan Sekitaran Etam. Bo, busu, ngadan sana, Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, wayahni terus juang bangun, mbai idiri sekan kawa jadi odah tujuan wisata. Nah, amun endak ke Desa Pela ni, etam mesti naik kapal. Lalu sepanjang perjalanan etam menuju ke Desa Pela, banyak pemandangan grecek yang kawa etam lihat. Etam kawa melihati pemandangan kehidupan orang-orang yang berdiam di pinggiran sungai. Orang-orang yang pemeliharaan jukut make karamba, atawa etam kawa melihati lalu lalang kapal-kapal pore ngan kapal-kapal halus yang mudik atawa behanyut. Lalu nuju ke Desa Pela ni jua, etam kawa melihat jembatan kuning, malah etam bisa lalu di bawahnya. Bo, busungan dan sana, tegak niha Kampung Nelayan, Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, jadi disebut Kampung Nelayan. Karena ndak segalaan orang di Desa Pela ni kerjaannya nelayan. Karena Desa Pela ni jadi odah tujuan wisata, ngan kerjaannya orang di situ nelayan gala, maka sida bubuhan kelompok sadar wisata Pok Darwis ada molah museum nelayan ngan tujuan biar jadi penambah pengetahuan kroan wisatawan yang datang ke Desa Pela. Di dalam museum Pela ni ada dipamerkan macam-macam alat penangkap jukut tradisional yang endi ngerusak lingkungan. Ketua Pok Darwis Desa Pela, Alimin Bepadah, Museum Nelayan Desa Pela ni didirikan di bulan Oktober tahun 2017. Museum ni sebenarnya sekan nyalurkan kehendak kekanaan muda di Desa Pela yang hendak mengenalkan kearifan lokal yang ada di Desa Pela ke masyarakat umumnya. Museum ini namanya adalah Museum Nelayan Pela, yaitu kami beri nama Pesut. Museum Nelayan Pela Pesut, di mana di dalamnya terdapat alat tangkap nelayan ikan secara tradisional. Ini ingin mengangkat kearifan lokal di mana Desa Pela itu adalah kampung nelayan. Museum ini berdiri tahun 2017, di mana tempat ini tidak lagi ditinggali dan dihibahkan kepada kelompok sadar wisata untuk dijadikan museum. Yang kedua, museum ini juga potensinya banyak, di mana ini adalah inovasi terbaru yang kami lakukan oleh yang dilakukan oleh kelompok sadar wisata untuk dijadikan sekretariat dan ada pertemuan-pertemuan mengenai wisata. Juga para wisatawan ingin ke Pela, baik itu wisatawan luar negeri maupun lokal, mereka pasti singgah dulu di museum ini untuk melihat alat-alat tangkap nelayan. Bubuhan kroan wisatawan yang datang juga bepadah. Sida gawal benengan museum nelayan Desa Pela ni. Ngan tegak ni, sida kawa juga paham ngan tradisi budaya nelayan Desa Pela,
alat-alat penangkap jukutnya atau jukut apa aja yang ada di Desa Pelakni. Kalau saya ini melihat sesuatu yang bagus ya, karena supaya wisatawan yang berkunjung ke Desa Pelak ini bisa juga memahami bagaimana pola-pola penangkapan ikan di sini, kemudian ada potensi-potensi apa saja, kemudian alat-alat apa saja yang dipakai untuk menangkap ikan yang ada di sini. Kemudian saya lihat juga di sini ada foto-foto pesut yang kadang-kadang sulit juga kita kalau melihat langsung, jadi mungkin dengan datang ke museum ini kita bisa melihat bagaimana potensi pesut yang ada di Desa Pelak ini. Pok Darwis Desa Pelak berharap pemerintah kawan nulungi Sida sekan ngembangkan Museum Nelayan Desa Pelak nih. Biar Museum Nelayan Desa Pelak kawa jua jadi odah pendidikan ngan sumber pengetahuan masyarakat soal alat-alat penangkap jukut tradisional yang endi ngerusak lingkungan alam odah etam bediam.